Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Kasih dan anugerah Tuhan tidak putus-putusnya mengiringi perjalanan hidup kita. Mari tetap bersuka cita dan bersyukur berjalan bersama Yesus Kristus dalam mengarungi perjalanan hidup kita ke depan. Saudara, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampau segala akal adalah kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 2 Desember 2023, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara-saudara kekasih, kerajaan Allah adalah kerajaan di mana suasana kehidupannya penuh dengan belas kasihan. Dalam perjalanan Tuhan Yesus yang mengelilingi semua desa dan kota, mulai mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi, serta memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang penuh kelemahan. Tanpa jelas betapa Tuhan Yesus mudah sekali tergerak hatinya oleh belas kasihan, tak kala melihat banyak orang sakit dan lemah. Mereka sepertinya bagaikan domba-domba yang tidak memiliki gembala, seolah-olah mereka tidak memiliki pemimpin yang mengasuh dan mengasihi mereka. Sepertinya para pemimpin masyarakat, pemimpin agama, tidak peduli atas kesengsaraan mereka. Mereka hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, yaitu kepentingan kedudukan dan kekuasaan dalam agama. Saudara-saudara kekasih, melihat kondisi kehidupan masyarakat yang menderita, hati Tuhan terdorong untuk menolong mereka. Dia sungguh-sungguh menghadirkan shalom, damai sejahtera surgawi, dan kerajaan Allah di dunia ini. Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya melalui renungan pagi ini. Tuayan memang banyak sebagai kepedulian dan rasa empati yang mendalam dari Tuhan Yesus untuk mendatangkan dan mengubah hidup yang menderita dan penuh kesusahan kepada kehidupan yang penuh sukacita dan saling menolong dan mengasihi antara sesama manusia. Olehnya, Kristus telah mengutus gerejanya dan orang-orang pilihannya untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, untuk mendatangkan shalom dan damai sejahtera, serta mempersatukan kita dalam kasih melalui Yesus Kristus.
orang percaya dan pengikut Tuhan Yesus dipanggil untuk memiliki hati yang peduli terhadap sesama dan membangun kehidupan bersama dan bersatu dalam kasih. Tuhan Yesus memampukan kita dan menguatkan kita untuk boleh bertumbuh seiring dengan kehidupan kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, sehingga hati kita tetap tergerak, hati kita tetap terbangun untuk melakukan empati terhadap siapapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah meneguhkan dan menguatkan kami, bak memberikan satu pelajaran dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami harus berempati dan kami harus saling membangun, saling menolong, saling mengasihi. Dikala kami melihat saudara kami Tuhan di dalam penderitaan dan apapun permasalahan kehidupan mereka, biarlah dengan kehadiran kami menguatkan mereka, memberikan pengharapan baru kepada mereka, agar mata rohani mereka tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati seluruh jemaat HKBP Taman Mini dalam pekerjaannya dan juga dalam pergumulan hidup yang dihadapinya, kiranya mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Berkati anak-anak dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dan juga rencana keluarga lepas keluarga, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.